Salam kicau mania, tetap sehat. Kali ini saya mencoba akan membahas tentang rawatan cucak ijo. Jadi, gini: uh, zaman dahulu saya punya beberapa andalan cucak ijo yang pernah berprestasi juga. Antara lain, ada waktu itu zaman itu adalah rocker, ada roket, terus ada tujuh bintang. Dan yang kemarin terakhir ada senator dan juga ada Ken Arok. Ya, jadi saya ingin mencoba untuk membagi uh, tips-tips rawatan cucak ijo. Menurut saya cucak ijo itu burung yang gampang-gampang sulit ya. Tetapi menurut saya itu burung yang paling sulit ya. Kalau kita salah ngerawatnya, makanannya salah aja, kadang-kadang dia timbul birahi. Timbul apa ya, kalau birahi sampai dia sampai ngeluarin lidahnya gitu, sampai melet-melet, atau kalau enggak, badannya ngembung-ngembung gitu. Menurut saya, itu cucak hijau itu paling sulit menurut saya. Saya sekarang ini punya beberapa cucak hijau tapi rawatannya tidak ada yang sama. Ya, saya akan coba yang satunya seperti ini, yang satunya saya coba juga ikutin yang pertama, juga berbeda. Tapi nggak apa-apa, saya akan mencoba untuk membagi rawatan kepada teman-teman kicomania semua. Baik itu pemula atau yang sudah sering bermain juga dengan cucak ijo Saya sih juga masih belajar juga untuk menemukan perawatannya. Karena waktu zamannya rocker, ken arok, tujuh bintang, senator sama roket itu beda semua rawatannya. Tapi kalau di tempat saya intinya itu tidak saya kerodong. Jadi harian itu full tak buka. Malam juga tidak saya kerodong. Ya. Jadi menurut saya rawatan adalah seperti yang saya terapkan saat ini. Kalau hariannya pagi itu jangkrik tiga pagi, tiga sore. Jangkriknya terserah. Seperti yang kapan saya pernah cerita, mau jangkrik, mau jangkrik alam, silahkan. Mau jangkrik ternak juga silahkan. Tergantung kebiasaan burung itu. Ya, mau dikasih jangkrik alam silahkan. Mau dikasih jangkrik ternak silahkan nah itu jadi gini pagi jangkrik tiga nanti sorenya jangkriknya juga tiga lagi dan buahnya saya begini buahnya kalau saya kalau setelah minggu lomba itu buahnya hari senin saya kasih uh, pepaya saya kasih pepaya maksud saya untuk ngedropkan burung itu habis dari minggunya lomba mungkin jangkriknya dipolken atau gimana, jadi akhirnya dia kan harus diturunkan. Nah, hari Seninnya itu adalah pepaya. Nanti hari Selasanya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kalau tidak lomba, itu saya kasih pisang. Cuma kalau misalnya hari Minggunya mau lomba, itu perbedaannya di hari Sabtunya. Ya, di hari Sabtunya, Perbedaannya Sabtu itu jangkriknya itu saya tambah. Yang biasanya tiga-tiga itu saya ganti menjadi lima pagi, lima siang, lima sore. ya. Dan untuk hari minggunya jangkriknya tetap lima. Cuma setelah itu saya kasih buah apel. ya Buah apel merah ya. Tak kasih buah apel merah. Sampai di lapangan tak kasih lagi jangkrik lima ragi. Udah gitu, terus langsung diturunkan. Nanti main kedua, jangkrik lima lagi. Nah, gini. Saya ingin lebih memperjelas. Jadi tadi ya, yang hari Senin, itu saya kasih pepaya. Jadi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tetap pisang. Cuma bedanya itu di hari Sabtunya untuk jangkriknya. Untuk mandinya, kalau di tempat saya, ada yang mandinya dua hari sekali, ada yang mandinya tiap hari. Jadi, gimana caranya kita supaya tahu, seperti yang kemarin saya pernah cerita tentang ngerawatan murai batu juga, tiap sore, ya paling enak itu adalah sore. Ya, kalau pagi yang saya pernah cerita juga, pagi mungkin banyak kesibukan ya. Ada yang kerja di kantor, kerja di lapangan, atau kerja di mana, atau buka toko, atau bagaimana. Nah, itu biasanya mandinya tak mandi. Ini sore, jadi coba sahabat kecomania semua mencoba. Jadi sore itu dimasukkan bak mandi dulu, dia mau mandi ya? Oke, okay. besoknya masukin bak mandi lagi. Kalau dia masih mau mandi lagi, nggak apa-apa. Nanti misalnya Senin dimasukin bak mandi, dia mau mandi. Selasa dimasukin bak mandi, dia masih mau mandi. Rebol dimasin mbak mandi dia masih mau mandi, ya udah berarti mandinya tiap hari, ya mandinya tiap hari. Cuma nanti di hari Sabtunya itu uh, jangkriknya ditambah mandi tetap juga dimandiin. Hari Minggunya ada yang dimandiin pagi, ada yang tidak dimandiin. Jadi kembali saya katakan kepada para sahabat Mania... Semua itu terserah daripada burungnya maunya seperti apa, ya itu bisa kitanya, kita bisa kita bisa tahunya di mana kita bisa tahunya dilatih dicoba. Sekarang kan banyak, tiap kota itu pasti banyak ada tempat latihan latihan banyak. Nah, coba kita ke tempat latihan misalnya kita ke tempat latihan di hari sabtu, nanti di hari jumat kita coba jangkriknya dibikin kayak tadi dibikin kayak hari sabtu. Terus dicoba. Sabtu coba paginya dimandiin, siang dilatih. Oh, jalan bagus. Besoknya seminggu lagi dicoba lagi. Ya, Se Jumatnya dimandiin sore, sabtunya pagi enggak usah dimandiin, dicoba dilatih. Hasilnya seperti apa? Itu yang bisa menentukan rawatan cuaca hijau yang betul. Jadi semua rawatan cuaca hijau itu belum tentu sama. Kalau ada orang yang bilang, yang benar rawatan cucak hijau adalah seperti ini. Mandi ini, ini, ini. Terus dikasih tiap hari, dikasih ular Hongkong, dikasih apa, dikasih apa. Saya nggak bisa ngomong, itu betul. Saya juga nggak bisa ngomong, itu salah. Ya, karena waktu kapan saya pernah bermain ke Jakarta, saya ketemu dengan teman saya, saya tanya, cucak hijau kamu rawatannya gimana? Dia malah beda. Kalau saya kalau cucak itu cucak hijau itu birahi sampai melet-melet sampai apa saya akan berusaha itu saya embunkan atau saya mandikan malam supaya saya nurunkan itu birahi saya tiap hari yang yang dulunya pisang tak ganti pepaya supaya dia bisa turun atau ada lagi diganti per buah per supaya dia juga turun birahinya tapi setiap orang berbeda. Kalau teman saya yang Jakarta, dia bilang, justru saya kalau mau ngelombain, nunggu dia birahi. <tuh> Begitu dia birahi, dia birahi banget, sampai dia melet, sampai dia buat bulunya mengembang, justru itu saat yang tepat buat tak lombain. Nah, saya bingung. Terus gimana kamu di lapangan? Di lapangan tak tambahin Hongkong malahan. Tak top Hongkong, sampai 15 Hongkongnya. Tapi buktinya punya dia juga juara. Gitu. Saya lihat ya juara. Maka saya pikir, waduh. Kok rawatannya beda. Terus dia juga bilang, kalau saya tak full kerodong terus. Jangan dibuka. Full kerodong terus. Nah, makanya di sini ini ya. Sebetulnya memang apa ya menurut saya. Cucak hijau itu sulit. Ya, paling sulit bagi saya adalah cucak hijau ya tadi saya belum saya tadi akan saya tambahkan tadi rawatan saya kalau di tempat saya saya jemur tiap hari saya jemur dua jam tiga jam tak jemur itu cucak hijau selama dulu saya punya dari dulu sampai sekarang tetap burung itu dijemur cuma bedanya ada yang satu jam ada yang satu setengah ya kecuali dia kalau pada saat dia birahi banget nggak saya jemur cuma saya embunkan gitu tapi setelah untuk masa berlangsungnya lomba sering dilombain pasti tetap saya jemur tapi makanya beda-beda saya akan saya akan saya akan menceritakan semuanya <tuh> ada beberapa orang <tuh> yang punya rawatan beda-beda saya misalnya dapat cucak hijau baru saya tanya sama dia rawatannya bagaimana ini kalau untuk jangkrik dan segalanya mungkin hampir sama untuk mandinya hampir sama. Cuma bedanya, menurut dia, setelah hari Minggu Lomba, senangnya dikasih belimbing. Saya bilang, loh, kok dikasih belimbing? Apa dia doyan? Ya biar aja dia nggak doyan. Supaya dia bidahnya turun. Ya, saya hanya, oh, oke lah saya ikuti perawatan dia. Terus dia juga bilang sama saya, burung jangan dijemur. Sama sekali burung itu tidak boleh dijemur. Hanya cuma dianginkan saja. Mandinya dua hari sekali. Perawatan metode dia loh ya. Harian jangkriknya jangkrik biasa. Nanti pada saat hari Sabtu dan Minggu jangkriknya diganti jangkrik alam. Nah, ini saya ceritakan kepada semua sahabat Mania semua bahwa rawatan cucak hijau itu bermacam-macam metode rawatannya. Tidak bisa sama. Ya. Burung itu menurut saya apa ya? Tadi yang sudah saya sampaikan sulit burung itu ya. Bagi saya itu sulit nanti udah dia kerja di lapangan, begitu di lapangan dia dikerja, dia keter-keter, dia apa, dia apa, tapi dia nggak ngeluarin lagunya. Itu juga banyak kejadian seperti itu. Nah, jadi tadi saya sudah membagi kepada para sahabat Kicamania semua yang punya cucak ijo yang pernah menanyakan di tempat konten saya, Mbok coba membuka, uh, bikin konten tentang rawatan cucak ijo Akhirnya sekarang saya buka tentang rawatan cuca hijau. Ya, saya membuka rawatan cuca hijau ini dengan secara maksud saya secara umum. Ya, ada beberapa gini-gini gini ya. Nanti suatu saat saya akan bercerita tentang cuca hijau saya yang misalnya seperti kapan saya pernah cerita tentang Ken Arok. Saya sudah cerita tentang rawatannya dia. Oke, saya kira Sampai di sini dulu konten saya. Jangan lupa pesan dari saya tetap sehat karena Covid sekarang juga masih berbahaya. Salam kecomania, tetap sehat.